Yo, halo teman-teman, balik lagi sama gua Giza Yunus. Oke, pada video kali ini gua bakal memainkan game Resident Evil 4 lagi, dan di sini kita bakal ngelanjutin part West milik Ada Wong ya, teman-teman ya. Nah, kemarin gua chapter 3 udah berhasil nih ya kan, udah gua kelarin, dan di sini gua bakal ke chapter keempatnya ya. Nah, di sini ada cuplikan di mana terlihat Jack Krauser ya, teman-teman ya. He's a great soldier. Oke, kayaknya di sini kita bakal ngebantuin si Leon sih ya, teman-teman ya. As long as he's well compensated, he shouldn't cause any problems for us. Nah, ini duel yang pas di story mode kita make Leon. Nah, di sini kita bakal make pandangannya Ada Wong ya. Berarti nanti kita bakal menyelamatkan si Leon ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita masuk ke chapter 4-nya aja ya. Krauser answers directly to Wesker. Nah, ini Krauser ya. Wesker who decided that langsung cepetin aja lah ya. Nanti juga bakal ada cuplikannya kok. Kita exit dan kita di sini no ya. Gue nggak bakal nge-save. Gue biasanya pakai save state untuk nge-save game gue. Oke, kita sudah masuk ke dalam chapter keempat di dalam Ada Wong. Nah, ini dia. Kita bakal pakai karakter Ada Wong lagi, teman-teman. Nah, ini kan ada cuplikannya lagi seperti yang gue bilang. Nah, di sini mereka sepertinya membicarakan Leon ya. Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Nah, di sini kita pakai pandangannya si Ada Wong ya. Sebenarnya sama sih kayak yang di story mode si cuplikannya ya. Cuma di sini bedanya kita pakai karakter beda ya, Ada Wong gitu. Sedangkan kalau kita main di story modenya, kita pakai karakter Leon. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Oke, di sini mereka pisah ya, teman-teman ya. Oke, let's go. Dia kayaknya nggak percaya banget si Krauser ini sama si Ada ya. Oke, Ada dihubungin lagi sama Wesker. But all for the better. Sadler's people have fallen into a panic. Their destruction is only a matter of time. Oke. Once he gets Ashley back, his job will be finished. He'll no longer be. Dia kayak ngebahas Ashley juga di sini. No, I'm leaving Leon to Krauser. Hurry up and retrieve the sample. Kayaknya kita disuruh nyari sampelnya lagi ya, antara Leon atau nggak Sadler, teman-teman. I don't always play by your rules. Tapi sebenarnya di sini si Ada juga nggak percaya sih sama Wesker ya. Oke, di sini mereka turun. Maksud gua Ada Wongnya turun ya. Oke, kita sudah chapter 4 stop Leon. Oke, kita disuruh menghentikan pertarungan Leon sama si Jack Krauser, teman-teman. Oke. Di sini kita pakai apa ya? Pakai shotgun aja ya, teman-teman ya. Oke. Oke, di sini maaf ya kalau agak rada-rada nge-lag nih ya. Gue setting dulu mungkin ya. Bentar, gue setting dulu seperti biasa. Video GS-nya nih. Kita setting bentar-bentar. Oke. Oke. Oke, dah ada lancar ya. Let's go. Lupa gue setting lagi. Apa sejak gua make yang versi terbarunya itu emang sering nge-lag sih, anjir. Aduh, belakang ada lagi. Aduh, kabur. Gak usah diurusin ya, teman-teman ya. Anjir. Banyak banget. Ini enaknya make si Ada gini, teman-teman, gampang apa ya? Gampang menghindar dari serangan gitu ya, karena dia badannya kecil kan. Oke, kita lewatin aja gitu. Anjir. Takut, Pak. Aduh, emang harus dilawan sih kayaknya ya. Emang harus dilawan, Pak. Emang harus dilawan sepertinya ya. Percuma kabur ini nggak kayak Leon nih. Musuhnya banyak banget. Kita pakai ini aja deh. Let's go. Tunggu. Oh, banyak banget. Kena lagi, Pak. Jangan sampai keluar parasit. Gue bete kalau ada parasit, anjir. Oke, aman ya. Belakang aman ya. Kayaknya ada yang nembakin sih. Oke, mati. Ini mapel rada-rada nge-lag ya. Ini settingannya gue belum benerin lagi nih, makanya jadi rada-rada nge-lag karena gue download versi terbarunya juga sih, lupa settingan awalnya gitu. Oke, kita dapetin.
Oke. Aman ya, aman, aman. Kita lanjutin aja. Gak usah lama-lama gitu tadi. Gue takut ngabusin peluru aja sih. Oke, di sini kita pakai TMP aja. Kebetulan pelurunya udah banyak lagi nih gue. Let's go. Nah, biar larinya cepat juga nih kalau pakai TMP ya. Bedanya sama Leon, dia nggak di bawah gitu, nggak ditenteng. Kalau Leon kan ditenteng ya, jadinya dia lama gitu. Apa larinya? Tapi di sini kalau ada Wong, dia nggak ditenteng gitu senjatanya. Jadi dia bikin speednya nambah gitu. Oke, kita bakal turun nih. Waduh, ini tempat kayak kapal perang sepertinya, teman-teman. Oke, kita ke bawah. Oke, kita disuruh ngambil card key ya. Ada card key-nya, tapi... Oh-oh. Waduh. Mereka pakai senjata dari kapal perang, teman-teman. Bahaya banget nih kalau kena tembakannya, bisa langsung koit gitu ya. Kita langsung naik aja. Kita climb up. Climb up dulu. Aduh, kena mati, Pak. Aduh, aturan mundur ya tadi ya. Langsung mati kan udah gue bilang nih. Emang sadis banget. Langsung mati, gila. Wah, edan sih. Padahal darah gue hijau ya. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Berarti kita langsung mundur aja, jangan naik ke tangga ya. Oke, oke, oke. Oke, kita balik lagi ke sini kan. Kita langsung mundur ya, teman-teman ya. Aduh. Resikonya gede kalau kita naik tangga, bisa kena tembak ya. Berarti kita harus berlindung gitu sih. Gue belum pernah nyampe sini sih, jadi bingung-bingung gitu. Oke, kita langsung ke sini. Oke. Kabur, kabur, kabur. Tuh kan, gila. Anjir, Pak, belum ada persiapan gue. Langsung mati. Gila, 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 gila. Tembakannya. Aduh, gila, gila. Apa? Ampun. Aduh, gua gak ada darah lagi. Kabur, kabur, kabur. Oke, nice. Tuh, aduh, aduh, gak ada darah, gak ada darah nih. Ambil, ambil. Oke, bagus. Ambil, ambil. Karki, karki. Oke, ini nih. Kita butuh ini nih. Cabut, cabut dulu, cabut dulu. Duh, langsung merah, Pak. Gimana ini? Gila, tembakannya nggak ada otak, anjir. Langsung merah dia. Oke, kita kesini. Langsung merah ini. Aduh, darah gue banyak berkurangnya di sini ya. Ayo, tembak, tembakin. Mana lagi? Oh, ini. Oke. Oke. Oke, sip. Oke, kita udah bisa kabur. Oh, naik ke atas, teman-teman. Udah aman nih, udah aman. Kayaknya harus pakai shotgun nih. Feeling gua nggak enak. Oke, kita langsung turun aja. Oke, kita kesini. Naik. Kita harus naik yang itu ya. Kayak lift berjalan. Wait. Santai. Langsung aja. Get on. Ini ada yang nembakin juga sih dari ujung ya. Ya kabur, Pak. Oke, siap-siap. Udah ada yang nungguin pasti. Ayo, maju lu semua. Maju lu semua. Gas, damn. Damn. Langsung kabur aja lah. Climb up. Oke. Kita langsung pakai ini aja ya. Oke, bagus. Langsung kabur aja. Gak usah lama-lama, Pak. Oke, di sini langsung kita pakai TMP.
Ini bagus. Waduh, bahaya. Kabur. Aduh, dihalangin kita. Depan mata, Pak. Aduh, muncul lagi. Kacau sih ini. Gila, muncul lagi dia tembakannya. Berarti kita harus musnahin lagi nih. Waduh, ini kok susah banget ya. Ada wong ya. Musuhnya sekali tembak doang tadi kita, Pak. Aduh. Ini gimana? Naik, 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 naik. Oh, ini ada nih. Wih. Wah, gila sih bener nih. Di sini gila banget, Pak. Gua kebanyakan darahnya hilang gitu. Darahnya kebanyakan hilang di sini. Kacau sih. Tuh kan. Aduh, parah sih. Parah, bener parah. Susah banget ya. Chapter 4 udah gila anjir, apalagi chapter 5 nanti. Oke. Hancur satu ya. Aduh, pakai waktu lagi, kampret. Mana lagi, mana lagi? Mana lagi? Nah, ini dia. Oke, udah kelar ya. Jump down. Ini kita kabur dulu. Eh lah, banyak banget, Pak. Banyak banget di bawah. Wah, gila nih, mati lagi gue. Ayo, cepet-cepet. Anjir, udah ditungguin dia. Bangke. Oke, ayo, waktunya 2 menit lagi nih. Ayo, bisa yuk. Aduh, udah ditungguin lagi. Ya, naik dia. Oke, udah nyampe. Kita langsung cabut ya. Kita langsung ngindar. Ambil darah dulu lah. Taus. Gue butuh darah, gak ada darah sama sekali, Pak. Ini kenapa susah banget ya di ada wong ya. Oke, bagus. Kita langsung loncat. Ayo, waktu. Sebentar lagi waktu. Oke, nyampe. Nice. Lumayan susah ya, chapter 4 ya, anjir. Kacau, anjir. Oke, kapalnya hancur. Oke, nice. Kita lanjut. Ayo dong, darah. Aku butuh darah. Kenapa nggak ada darah di sini? Oke, kita kemana nih? Sini. Welcome. Oke, kita beli-beli dulu kali ya. What are you buying? Nih, beli. Buat jaga-jaga aja, soalnya gue nggak ada darah sih. Come back anytime. Oke, open. Gue lumayan kewalahan di sini ya. Soalnya kena tembakan mulu dari tadi sih. Oke, untung aja dapet darah di sini. Aduh. Ada musuhnya. Kita tendang. Kita serang. Pakai pisau ya. Oke, bagus. Di MP lagi gue dapet lumayan. Aduh, duit doang. Kita langsung turun ya. Jump down. Kita turun dari tangga. Waduh, banyak banget di sini. Oke, kita serang. Oke, bagus. Kita kemana nih? Oh, turun ya. Jump down. Oke, bagus. Kita mundur. Peluru gua habis, Pak. Shotgun, let's go. Tuh. Oke, sini maju lu semua. Oke, parasit. Gue paling benci sama parasit, Pak.
Ini shotgunnya nggak terlalu sakit anjir. Padahal shotgun ya. Tapi nggak terlalu sakit-sakit amat gitu loh. Heran gua. Ayo turun, 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 turun. Kita harus kayak pakai tembakan ini, teman-teman. Biar langsung meledak ya, pakai bow gun gitu. Oke. Langsung ke atas. Nice. Oke, terus kita pakai shotgun lagi aja ya. Lumayan menyusahkan di tempat ini ya. Bisa dijual. Ayo sini sini sini, ayo 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 sini. Ayo sini. Iya. Ayo sini sini. Ayo maju maju. Oke, mati semua. Emang sengaja gue di situ. Oke, kita ke dalam ya. Siapa tahu ada darah gitu ya kan. Oke, kok ada nih, ada nih. Kan ada. Kita serang lagi. Oke, kalah dia. Kita kemana lagi? Ke sini. Kok feeling gue gak enak ya? Dumb down. Oh, ada darah lagi. Mana-mana musuhnya? Oke, bomnya lah. Dah. Oke, bentar, bentar. Wadaw. Oke, ini aja. Kita belum ngambil, Pak. Aduh. Kita ambil dulu ya. Oke, mati lu. Turun tadi kena bom udah langsung tewas dia. Aduh, nggak bisa jump down. Berarti kesini. Wadaw, kaget gue, Pak. Kita serang. Ini shotgunnya nggak sakit asli, bener pelurunya banyak juga. Pelurunya banyak tapi nggak sakit gitu loh. Ke atas, claim, oke. Ini kayaknya chapter 4 panjang ya. Tuh 18 menit, kita udah 18 menit. Di tempat mana nih? Kayaknya shotgun nggak terlalu sakit-sakit amat gitu. Oke, kita masuk ke dalam. Aduh. Oh, ini bentar lagi ke tempatnya Leon nih. Kita lihat. Tembakin. Kabur gua. Oke, sini loh, maju. Nice. Masih hidup dong dia. Ai, bangke, diseruduk. Tadi seruduk sama dia. Oke, lanjut. Darah satu doang. Darah satu doang. Oke, dapat lagi nih, bagus lah. Oke, masih hidup dia. Aduh, parasitnya muncul kayaknya. Parasitnya muncul. Gak kedengeran gitu. Oke, nice. Kita lanjutin. Duit. Oke, siapa lagi yang mau dilawan? Kayaknya ada lagi sih. Oh, aman. Langsung ke sini ya. Kita open. Nah, ini kedengeran nih suaranya. Si Leon sama Krauser berantem ya. Oke, Leonnya mati, nggak jadi diselamatin. Kita lihat kotak X1L1R1 nih, jauh soalnya nih. Ayo, ayo, mana nih?
Oke, kotak X. Oke, nice. Oke. Ada, ya kan? Well, if it isn't the bitch in the red dress. Oke, kita skip aja lah ya. Ini sama kok adegannya kayak ini. Oke, end of chapter, teman-teman. Oke, di sini kita sudah berhasil ya. Oke, kita lanjutin aja lah ya. Leon S. Kennedy. Perhaps the most essential part of this mission. This story wouldn't be complete without him and his formidable survival skills. Oke. He has what it takes to survive against overwhelming odds. Kita lanjutin aja ya. Masih pendek gitu, masih pendek. And he's improved since then. Kita lanjutin. Kita exit di sini. No. Oke, ini berarti chapter 5 ya. Oh iya, chapter 5 nih berarti nih. Chapter 5 tadi chapter 4 ya, sekarang chapter 5. Let's go, let's go, let's go, let's go. Soalnya kependek juga ternyata chapter 4. Oke, di sini temennya Leon yang di helikopter ya. Aduh, dihubungin lagi sama Wesker. Oh, di sini rame nih. Aduh. Lupa kalau di sini rame. Klaus is dead. Really? Leon doesn't die easily. That's fine. We can use him to clean up. Di sini katanya si Krauser udah mati ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini Wesker alatnya canggih banget ya. Dia bisa kayak memonitoring gitu. It's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Don't forget who is running the show. Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. Our goal is to retrieve the sample. Take out anything that might interfere with our plans. Oke, okay, let's go. Kita mainin. Chapter 5, chapter 5. Oke, okay, harus mendapatkan sampelnya ya. Oke. Okay. Berarti di sini kita pakai apa? Pakai apa? Shotgun deh, mau nggak mau ya. Di sini karena musuhnya bakal banyak banget. Kita langsung cabut. Oke, kita lewatin. Wah, ada JJ nih, pasti muncul nih. Tempatnya JJ ya kan? Nah, JJ muncul. Langsung ke sana aja kita. Gak usah diurusin gitu, kita hiraukan aja. Ai! Aduh, ada yang ini dia. Ah, bangke! Shotgun! Mati mulu, anjir gua. Aduh. Langsung kabur aja kali ya. Kita langsung kabur aja, lari aja gitu. Iya, langsung lari aja lah ya. Gak usah pakai shotgun nih. Maksudnya ke dalam, langsung ke dalam gitu. Ulang lagi kita chapter 5. Kita langsung lari aja, kita langsung lari. Ini sorry amat ya kalau banyak matinya ya. Gue gak pernah main Sparta West cuy. Paling-paling main jauh itu main si Leon doang gitu. Kalau Sparta West pertama kali nyoba sih. Oke, kita lari aja ya. Kelamaan gitu kalau ngurusin mereka gitu. Soalnya sini banyak banget musuhnya. Hemat peluru juga kita. Oke, ke dalam ya. Langsung ke dalam. Nah, gini kan enak. Aduh, kita nggak bisa keluar lah gini. Oke, mau nggak mau pakai shotgun. Baru di sini kita pakai shotgun. Cek dulu dong. Waduh, banyak kan? Tuh kan, banyak. Ayo, siapa lagi? Boom. Boom. Banyak banget. Kita jangan ngincer palanya, matanya merah semua nih. Bisa ada parasit ya, takutnya ya kan. Kita serang badannya aja. Kalau serang tuh percuma juga ya. Parasitnya muncul juga ternyata. Tapi lebih efisien kalau matanya merah ini emang nyerang badannya aja gitu, jangan kepalanya. Aduh. Mati lu. Masih hidup ya. Nih, shotgunnya emang gak terlalu sakit-sakit amat ya. Aduh. Butuh 5 peluru untuk membunuhnya, guys. Butuh 5 peluru. Botak, anjir. Hidup gak lu? Masih, mati kan ya. Parasit. Aduh, banyak banget, gila. Hidup ya. Ada yang, weh, main jangan di atas, turun lu. Ayo, sini.
parasitnya, Pak. Mana? Oke. Okay. Nice, dari tadi. Parasit lagi. Tabasnya ya. Ini emang shotgunnya nggak terlalu sakit-sakit amat sih. Nggak sakit-sakit amat ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita keluar. Kita langsung pakai apa nih? Aduh, nggak ada TMP. Oke, pistol aja biar juga cepet gitu jalannya, Pak. Tuh, ada yang nembakin lagi. Ya Allah, kosong. Ayo, ada. Gue benci anjir chapter 5 kayak gini-gini nih. Tempatnya soalnya bete anjir. Oke. Bom. Nih, lumayan susah lagi nih di sini nih. Gue make Leon aja gak kewalahan di tempat ini. Musuhnya banyak banget soalnya. Oke, kita suruh masuk. Nah, ini banyak. Aduh. Aduh, banyak. Dan kita masuk sini dulu. Kita tembak dulu. Dia nggak ngeliat ya, buta atau gimana? Okay, nice. Ada musuh nggak? Aman sih. Gue jadi takut aja. Oh, ada yang nembakin loh di sana. Untung pelurunya banyak nih. Pistol gue pelurunya banyak. Mana nih, mana dia? Tembak. Tembak lagi. Oke, aman. Tembak. Boom. Boom. Aduh, di atas ada lagi tuh. Banyak ya yang nembakin ya. Oke, hilang pecah. Aduh, ada JJ. Bete anjir, tembakan JJ sakit banget. Mau nggak mau pakai ini ya. Bowgun. Anjir, kuat banget. Udah 3 peluru. 4 loh. Oke, DMP. Tombolnya kita pencet. Satu lagi. Modelnya sama sih kayak... Ah, pergi lu. Oke, dapat lagi peluru. Turun dong. Dump down, aman ya. Kita bisa ngeluting di sini. Naik ke atas. Oke, semoga nggak ada musuhnya lagi lah. Aduh, ada lagi JJ. Oh ya, tinggal JJ doang sih. Soalnya tadi udah gue basmi pakai pistol ya. Kena gak nih? Kena ya? JJ. Tembak lagi. 4. Dapet bogan lagi gue. Oke. Hijau. Oke, pakai shotgun. Kita nyalain. Oke. Udah terbuka. Kita tinggal turun aja nih. Tinggal turun ya. Jump down. TMP. Oke, kita kesini. Shotgun. Gak usah lah, gak usah diambil ya.
Pelurunya udah banyak, Pak. Aduh, banyak, masih banyak di sini loh. Ayo, 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 ngapain, ngapain, ngapain? Serang. Oke. Guys, kalian mau ngeliat zombie yang lagi galau nggak tuh? Lagi ngeliatin apa nggak tahu? Mikirin kehidupan dia kayaknya. Kenapa dia jadi zombie ya kan? Serang, kita serang. Wih, dapat dong nih. Lumayan loh. Bisa dapat gak? Ya, nggak usah diambil ya. Senjatanya bisa diambil gak? Please dong, bisa diambil. Ya, nggak usah diambil guys. Najis, nggak usah diambil. Udah gua nggak bunuh, nggak usah diambil lagi senjatanya. Aduh. Tang. Waduh. Wah ini nih. Langsung aja kita sono. Open. Gak usah lama-lama gitu. Oke, kita sudah berhasil ngelewatin chapter 5 ya. Walaupun banyak kesulitan karena ya gitulah teman-teman ya. Musuhnya banyak banget, gak ada otak. Emang paling benci gue chapter-chapter terakhir-terakhir gitu. Oh, di sini kita ketemu Leon ya. Kita skip aja. Soalnya sama aja deh kan gitu. Sama gitu. Jadi, ya ngapain amat dilihat ya kan. Yang pas adegan kayak nyekek gitu teman-teman ya. Kalau ada adegan yang beda baru gue perlihatkan gitu. Wait, ngapain lama-lama? Bye-bye. Ngapain lama-lama? Oke. Okay. Nah, di sini pakai ini ya. Oke, okay, let's go. Go, go, let's go. Kita bakal ngelawan Jack Krauser. Oke, okay, lawan Jack Krauser. Nah ini, wah ini, angel, angel tenan. Susah pak, lawan dia. Oh, Krauser. Krauser. I'm sorry. I jumped the gun when I reported you dead to Wesker. Oke, okay. Tarik. Think of all the paperwork I would have to fill out if you were to show up alive. Wah, kita bakal ngelawan Krauser pak. Woo, lawan Krauser. Kita serang dulu. Aduh, goblin, goblin. Manusia pintar, anjir. Aku adalah manusia terpintar. Malah nembak diri sendiri. Anjir, pakai keyboard susah banget ya main Resident Evil. Aduh, mampus. Aduh, mampus gua. Darah gua. Kombin. Merah, merah, merah. Hey, push. Ai! Anjir, susah banget, Pak. Kabur gua. Ah! Anjir. Harus telaten gua ngeliatinnya. Wih, panggila, anjir. Aduh, kabur dia. Aduh, ngajakin duel lu, lu yang kabur. Come on, come on. Sok lu, berani lawannya cewek lagi. Wih, wih, gak kena pak, kabur gua. Mana lu, sini. Anjir, susah banget. Kena. Ayy, boding, 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 boding. Bangke anjir. Mati gua anjir. Ah, mati gua. Mana nih, mana nih. Tuh, push dulu lah.
Mau nggak mau harus pakai ini sih sebenarnya biar cepet ya. Kabur gua. Mana sih Krauser? Anjir. Harus jaga jarak, jaga jarak. Jaga jarak. Anjir, sabar-sabar. Pakai mati gua anjir. Alah, kucing. Aduh, mati, Pak. Oke, lawan Jack Krauser, lawan Jack Krauser ya. Kita serang. Wait, gila, gila. Beraninya lawan cewek, Jack Krauser. Oke. Ah, kabur ya. Ya, kita kejar dia. Kita kejar ya, teman-teman. Kabur, kabur dulu. Mana dia? Oke, santai, santai. Oke, nice. Kabur lo, kabur, kabur. Come on, come on. Tapi lo kabur, kocak. Oke, bentar. Hai, sabar, Pak. Aduh, anjir. Mati gue. Bentar, bentar, sabar. Anjir. Pake apa nih? Pistol. Mau gak mau. Kabur gue, anjir. Kabur, kabur. Sini, sini. Aduh, dia main kayak gitu nih. Sabar, sabar, woi. Nafsu amat lawan cewek. Ayo, maju. Mati lu, anjir. Dari tadi pakai pisau lu, mah. Kelemahan lu itu pakai pisau. Oke, menang. That's a large thing you have there. Oke. Parasit yang ganggu sih tangannya ya. But I don't like it when men play rough. Oke, kita sudah berhasil ngalahin Krauser ya. Oke, kita pindah tempat, cuy. Let's go. Kita sudah berhasil ngalahin Krauser. Ada apa-apa lagi. Kita kombin-kombinin dulu kali ya. Oke, darah gua ada 3 atau 4 ya. Oke, 4. Kita beli satu lagi deh ya. Jaga-jaga. Got a select. What are you buying? Aduh, nggak bisa dibeli, kampret, pelit lu. Oke, okay, di sini kita bakal kayaknya ngelawan Saddler ya. Oh, iya bener, lawan Saddler kita. Lawan Saddler. Mana dia? Ha? Mana dia? Ha? Oh, itu dia di bawah. Ya di bawah. Oh, hampir kena. Hampir. Dia naik ke atas dong, bisa kan ya naik ke atas dia. Kita ke sini. Gila anjir parasitnya. Bete tau gak sih sama parasitnya si ini? Mirip-mirip si Jack ya. Jack Krauser gitu parasitnya. Cuma dia bisa nyerang jarak jauh juga gitu ya. Apa jarak jauh lah. Anjir. Weh. Gua enggak tahu apa bisa kayak gitu. Oke, kita bakal ngelawan nih. Bakal ngelawan si Saddler. Pakai TMP aja lah. Kita bom dulu kali ya.
Kita lempar bom, anjir nggak ada efeknya bang, nggak ada efeknya sama sekali. Kasih tembakan, kasih bom tadi. Gila, jarak jauh diserang. Anjir, gak ada damage-nya. Matanya ya, gak keluar matanya. Kelemahannya setau gue di matanya. Cuma ini matanya nih, gak ada damage sumpah. Bangke lu. Ayo sini maju. Gak ada damage. Gak ada damage. Anjir, matanya gak mau keluar. Ini gimana ceritanya? Anjir. Bangke. Gak ada rasanya, Pak. Oke, kita pakai ini. Apa lagi ini? Susah emang kalau pakai keyboard ini. Aduh. Oke, nice. Cabut. Serang. Kena lagi. Oke, dua kali. Kita kabur dulu ya. Kabur. Susah bener anjir. Mana dia? Tuh, langsung keluar. Oke, kabur. Mana dia? Aduh, kena lagi. Bangke. Kabur gua anjir. Oke. Ah, kena lagi dua kali dia. Anjir. Maaf. Goblin kaget gua. Sumpah. Gak ada darah. Anjir, bisa begitu. Jangan kayak gitu dong. Enggak, jangan kayak gitu. Deket-deket lu. Anjir, takut gua. Panik gua anjir. Oke, dapat serumnya. This is gonna be hard to explain at customs. Tapi di sini masih hidup dong. Nah, di sini kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Kita lihat, kayaknya ada kelanjutannya. Oh, ada kelanjutannya nih. Oh, kita ditangkap ya? Iya, lupa gue ditangkap. Ada. Waduh. Nah, di sini nggak ada efeknya ya. Better try a new trick, cause that one's getting old. Oke, di sini kita diselamatin sama Leon. You okay? I've been better. Oke, kita lihat apa yang bakal terjadi. What's so funny? Oh, I think you know. Oh ya, di sini dia bakal berubah. Oke, ada bom di sini. Kita pakai ini aja lah ya. Oke. Oh. Si Leon lagi ini ya, satu lawan satu. Oke, kita kesini. Oke, let's go. Oke, kita jump down.
kemana nih? Ke bawah. Oke, okay. Let's go. Oke, okay, kita kesana. Harus cepat-cepat ini ya. Oke, okay. Wadaw, mati gue. Mati nih. Oke, okay, lanjut, lanjut, lanjut. Kita nggak punya banyak waktu, nggak punya banyak waktu. Wadaw. Oke, okay. Let's go. Kita climb up. Kita ke atas. Oke, okay. Kanan. Oke, okay. Serang. Oke, okay. Sana. Oke, okay, 16 detik lagi, 15. Calm down. 12 detik, 10. Oke, okay, kita kasih ya. Use this. Oke, okay, kita kasih maksudnya ya. Nah, dipakai sama si Leon. Langsung ke mata ya. Oke, okay, di sini berhasil dikalahkan. Oke, kita berhasil ngalahin ya. Nah, itu dia sampelnya atau serumnya. Kita harus mendapatkannya ya. Nah, di sini todong ya. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Oke, kita sudah berhasil dapat ya. Oke, kita kabur dari si Leon. Nah, ini dia. Don't worry, I'll take good care of it. Ada. Here, catch. Oke, dikasih kunci ya. Better get a move on. See you around. See you around. Oke, dia cabut. Oke, kita kayaknya udah berhasil misinya ya. Kita udah dapat sampelnya juga sih. Nah, ini ada adegannya si Ada ya. Oke, disimpan. Oke. Oke, di sini kita berhasil ngambil sampel ya. Walaupun tadi harus nodong gitu ya, nodong ke si Leon-nya ya. Oke, di sini separate ways tamat, teman-teman. Oke, tamat. Oke, ini dia. Ya oke teman-teman, mungkin sampai sini aja video gue kali ini memainkan game Spyro the Wraith di Resident Evil 4. Gue udah berhasil namatin. Terima kasih yang sudah ngikutin walkthrough-nya. Gue Gin James pamit. Bye.